Dan acara kami yang kedelapan, yaitu pelantikan kestrukturan Pondok Pesantren Darul Rasyad 2, masa bakti 2023-2024. Pengasuh Kiai Hasan Rasidi. Penasehat Nyai Raudhatul Jannah. Pengurus Ustaz Muhammad Syukur dan Ustazah Rahimah. Sekretaris Faizatul Jannah dan Ahmad Anas. Basri Khairuddin, Iqbal Maulana dan Rustia. Ubudiyah Amiruddin dan Zainal Firdaus. Keamanan Yusuf Muhammad Yusuf. Mabrur Ismatul Jannah Siti Anisa. Wirausaha Ustaz Syarqawi dan Ustazah Marwati. Kesenian Uswatun Hasanah dan Khalifatul Jannah. Serta kepada yang bersangkutan, kami mohon menaiki panggung kehormatan. Bismillah. Kadito struktur sampun tercantum neng layar lebar struktur asma-asmana santri putra dan santri putri saya paringi tugas dari sebagian panberapan seksi. Matur muga sareng Allah taala iparingin keistiqomaan di dalam ngabdi untuk kepentingan pendidikan. Dewana ulama dak rumah kota hafal. Bersapal. At-thalibul khudum at-thalibul khudum ahabbu ilayya min at-thalibil mujtahid. Santri se akhidmah yakni berbakti dewana ulama Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki ajia lebih bagus tembang buat santri sing ngaji mulolo tapi tanda akhidmah. Jadi montro tergolong dari santri-santri saya kesenengin saya sampurna ajia kudu dadi santri saya siap belajar ilmu ben akhidmah. Sallallahu Nabi Muhammad. Moga-moga keparingan istiqomah saja. Terus apa ya? Sertifikat penghargaan diberikan kepada Rohimah. Terus sertifikat penghargaan diberikan kepada Faizatul Jannah. Sertifikat penghargaan diberikan kepada Ismatul Jannah. Minta sebut seksi apa ya? Jadi apa? Ikemah dina. Oh, sebagai keamanan. Ini perlu sebut kaki kiburuh rahimah sebagai apa? Seksi pengurus. Pengurus apa? Wakil pengurus tah. Wakil pengurus. Terus Faizatul Jannah sebagai seksi sekretaris. Terus Ismatul Jannah sebagai keamanan. Oh iya, alhamdulillah aman berarti.
Terus sertifikat penghargaan diberikan kepada Siti Anisa sebagai seksi keamanan juga. Alhamdulillah. Terus sertifikat penghargaan diberikan kepada Rustiah sebagai seksi Basri bagian saya bersih. Kotong pekarangan dinar kok dibersih. Bersih tak bersih nah berarti kakir ya. Rustiah ya. Ya, alhamdulillah. Sallallahu Nabi Muhammad. Sertifikat penghargaan diberikan kepada Uswatun Hasanah sebagai seksi kesenian. Kemah. Kesenian. Berarti kesenian dia apa tuh guys aja? Ide remacarana setro indah arwah kesenian dia. Indah anu carana iya pokok ngelapar api tapi indah deh, banyak hiasan-hiasan kan deh, bener deh kesenian deh. Seni kesenian. Sertifikat penghargaan diberikan kepada Khalifatul Jannah sebagai seksi kesenian juga. Nah, terus sertifikat diberikan kepada Marwati sebagai seksi wirausaha. Oh, kena pun usaha apa? Soalnya mun pendidikan harus neng Al-Qur'an kan disebut kan kita. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum singa keliru gede. Siapa lagi bro? La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghayru ulil dharri wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al mujahidina bi amwalihim 'alal qa'idina daraja wa kullu wa'adallahu al husna wa faddalallahu al mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Masyaallah tabarakallah. Sallallahu Nabi Muhammad. Apa longku berarti? Jahiduna fi sabili fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim wan ajuangah sambian kepi deui kan bi amwalihim kalaben ngangkui atau menggunakan artana beuna kepi terus wa anfusihim ben abe berarti mun ajihat mun ajuangah kaangkui anegaki agama Allah. Di antara ebakon ajuang kalaban ar jahidu bi amwalikum berarti memerlukan harta. Jadi mun ajuang tero anega akin agama Allah di antara kalaban ajuang ngorbanaki sebagian ar harta memperlu kapi segala dinto. Sampun harta apa? Wa am berarti arte begade baru pahabe. Sallallahu Nabi Muhammad. Aman termuka serang Allah Subhanahu wa taala keparingan kesedhajanah rezeki kalabon sebanyak seita tetak serta barokah. Sertifikat penghargaan diberikan kepada Marwati sebagai seksi wirausaha. Kemah. Saha. Tahu saha apa anjir. Sementing lah memenuhi syarat, berarti karena cek oleh tak oleh kosong karena pengiran. Sertifikat penghargaan diberikan kepada Ahmad Anas sebagai seksi sekretaris. Kemah Muhammad Anas. Terus sertifikat penghargaan diberikan kepada siapa ya? Mabrur sebagai seksi keamanan juga. Banyak keamanan berarti insyaallah aman ya. Dibantu bi warga kampung sekitar insyaallah tambah aman. Bantu bi Kak Tohir ben para tetangga alhamdulillah. Mantar muka kesedajana sami-sami kenging berokah itu tiaki kampung seaman serta makmur. Sertifikat penghargaan diberikan kepada Ahmad Yusuf sebagai seksi keamanan juga. Terus sertifikat penghargaan diberikan kepada Zainal Firdaus sebagai seksi ubudiyah. Ya lem-galem dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin. Ya. Banjarmasin punya. Kena ngebatu bara Banjarmasin. Sertifikat penghargaan diberikan kepada
Amiruddin sebagai seksi ubudiyah. Ini perlengkapannya. Oh, ubudiyah. Sertifikat penghargaan diberikan kepada Muhammad Khairuddin sebagai seksi Basri. Sertifikat penghargaan diberikan kepada Iqbal Maulana sebagai seksi Basri. Alhamdulillah bersih kapi. Apa genggalan polan para beda acara festival. Ripah bersih kapi. Betul bersih senos. Dan ya, ada acara festival. Perapi. Sertifikat penghargaan diberikan kepada Sarkawi sebagai seksi wira usaha. Kemana Sarkawi? Oh, ki perpang usaha. Sarkawi bagi kerajin apa? Terus sertifikat penghargaan diberikan kepada Muhammad Syukur sebagai seksi pengurus. Tepuk tangan untuk Tak Syukur. Terus butuh bersama, ayo ngereng. Butuh cah. Yo, bismillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua kepengurusan Pondok Pesantren Darul Rasyad 2, kami mohon untuk meninggalkan panggung kehormatan. Gimana, masih semangat para penonton? Semangat. Kalau masih semangat, satukan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Selamat. Baik, untuk mengisi suasana kita yang sedang gelisah, mari kita tonton pertunjukan penampilan-penampilan yang akan dibawakan oleh santri Pondok Pesantren Darul Rasyad 2 dan santri colokan. Untuk penampilan yang pertama yaitu penampilan lagu Sajati yang akan dibawakan oleh santri colokan. Dan kepada yang bersangkutan alaihi zaman falyatafaddal mashkura, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam.
kom ustadi masakina kiram sekron kasiram bitaman alam tumona bil alam sadati ihanan al kiram alam bisalam kali Ustadi masakinal kiram Sukran kasiram di tamam Alam tumuh nabil aklam Dapat hadiah. Dan dalam hal ini kami memohon kepada Ustazah Rahimah untuk memberikan hadiahnya. Alaihi zaman wal makan falyatafaddal mashkura. Tahan Bi. Dan tak kalah menarik nanti, yaitu akan ada lomba zafin berhadiah. Dan kepada peserta yang ingin mengikuti lomba zafin, harap untuk mendaftarkan diri kepada operator, yaitu saya sendiri. Untuk yang ingin mengikuti, ini hadiahnya besar ya. Kalau sampai gak ikut, rugi. Jadi, ya mana tepuk tangannya? Untuk foto bersama Ustazah, foto bersama. Tengah. Kameramen. Senyum Pepsodent.
Ya sudah. Mana tepuk tangannya? Alhamdulillah, anak putra dan putri saya, Daim, Bain, Devi, Barok, Farid, alhamdulillah bisa menghibur kita bersama dengan menampilkan sebuah tampilan yang berjudul apa ya? Sadati. Sadati. Tepuk tangan untuk anak berempat. Sallallahu Nabi Muhammad. Terus, lanjut dah apa? Dan untuk tampilan yang selanjutnya. Dan ini tampilan yang ditunggu-tunggu, yaitu tampilan pidato, yang mana dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Yang Mulia Lora Kahil. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Oh, Wak Roh. Siap menghibur kita dengan tema pidato Taujudil Binatu Apriya. Engkau dari Dimer ya? Dari Barat. Assalamualaikum. Benas-benas, diulang boleh. Ngeter kene juga aja kok jangan. Gender mulai hiyo bae gocana. Bismillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Syukran hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Setinggi puja segala syukur, mari kita sampaikan kepada Allah subhanahu ta'ala, yang pengasih tanpa pilih kasih, yang penyayang tidak terbilang. Salawat beserta salam mari kita sampaikan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baiklah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan saya Kahil Fuad menyampaikan pidato yang berjudul Membangun Generasi Al-Quran. Membangun manusia yang berakhlak mulia jauh lebih sulit dibandingkan kamu membangun tembok raksasa Cina. Membangun manusia yang beragak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih sulit dibandingkan kamu membangun jembatan terpanjang di dunia. Membangun manusia yang beragama mulia, yaitu agama Islam, jauh
lebih sulit dibandingkan kamu membangun gedung-gedung pencakar langit di seluruh Jakarta Raya. Yang pertama, Al-Quran adalah sebagian obat Yang pertama, Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada keraguan pada isinya. Di antara lain, hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Yang bengkok bisa menjadi lurus, yang buruk bisa menjadi bagus, yang gemuk bisa menjadi kurus. Yang kedua, Al-Quran adalah sebagian obat terutama penyakit hati seperti iri, hasud, dan dengki. Tapi jangan pula cari obat di apotik, tidak bakalan ketemu, guys. Carinya di mana? Di musala, majelis taklim, dan banyak baca Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran adalah sebagai pembeda yang hak dan yang batil, yang hitam dan yang putih, yang halal dan yang haram. Hadirin yang diridai Allah, hari ini kami berstatus anak-anak. Insya Allah besok Nusa kami akan menjadi pemuda yang gagah perkasa, yang berani menyuruhkan kebaikan dan menghapuskan kebatilan. Dan kami akan menjadi pahlawan bagi Abi dan Umi. Wahai Abi Umi, sekarang ini kami adalah usia emas, golden age, yang bisa diisi dengan warna apa saja. Tapi kalau boleh kami meminta yang baik-baik saja. Warnai kami dengan warna yang diridai Allah. Jangan warnai kami dengan warna yang tidak diridai Allah. Baiklah, siapa yang ingin menjadi penghafal Al-Quran? Yakin? Yakin, kenapa? Mau tahu enggak rahasianya? Inilah rahasianya. Hiduplah bersama. Sejutakan takbir jika ada orang yang mengganggu ketika kita belajar Al-Quran. Kata Ustaz Syukur, Udin, main bola yuk. Bilang aja, buah mangga, buah anggur. Sorry ya, tak syukur. Kata Anas, Udin, nonton TV yuk. Bilang aja, buah mangga, buah pepaya. Sorry ya, rugi dong. Hadirin yang diridai Allah, andai ada 1000 penghafal Al-Quran, akulah satu di antaranya. Andai ada 100 penghafal Al-Quran, akulah satu di antaranya. Andai ada 10 penghafal Al-Quran, akulah satu di antaranya. Andai ada 1 penghafal Al-Quran, akulah satu-satunya. Mari kita nyanyi bersama biar menjadi doa. Andai ada 1000 penghafal Al-Quran, akulah satu di antaranya. Andai ada 100 penghafal Al-Quran, akulah satu di antaranya. Andai ada 10 penghafal Al-Quran, akulah satu di antaranya. Andai ada
satu penghafal Al-Quran, akulah satu-satunya. Telah tua nenek ke kota, jangan lupa uang belanja. Kalau Abi Umi ingin mahkota, menghafal Al-Quranlah solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Siapa semalai kau janggir ya? Karangna siapa jadi ha? Siapa semalai ya? Alhamdulillah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kahil ampun bisa menghibur kita bersama. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang dia sampaikan, walaupun dengan keadaan kita bisa juga bisa terhibur. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terus berhubung Bu Anjiria bisa mebunga sengko. Sejelas umeng bunga. Makin ngeter bisa aja ngajak. Minta apa? Minta hadiah apa? Kecara ireng. Ya aku cari prajur ya, aku cari. Tadi apa? Mikir apa ya? Apa nih minta hadiah apa nih? Oh, pajak rajin hadiahnya lagi. Ada. Berdebi. Oh. Hadiah nebul kan permintaan kan situng. Obat di telok bi. Apa mau telok? Pajak banyak. Pertama jalan-jalan. Minta jalan-jalan ya. Terus. Cek kedua. Last tumbai. Cek banyak. Wis, cukup. Oke. Okay. Udah, ngolok salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap dilaksanakan hibah jalan-jalan dari penyiburan Kampung Lauk Sabe, bawa jalan-jalan ke Bungka Kampung Sabe Lekung. Pada Sabe nah, Kampung Lauk Sabe jalan-jalan ke Sabe Lekung. Derma. Siap kan? Langsung MC lanjutnya. Letak lemah. Dan acara yang selanjutnya yaitu lagu santri, lagu yang akan dibawakan oleh santri dalam dan santri colokan. Dan kepada yang bersangkutan, waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ngereng, ngapa kok penasaran kita tampilan dia? Seari acara santai, terutama de para undangan, se kesokan istirahat, ampun tak apa karena ini acara santai. Ngiring.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawwir darbi bil Qur'an, wasrah sadri bil iman, waghfir dambi ya Rahman, wastur aibi ya Mannan, wastur aibi ya واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان واستر عيبي يا منان. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nawwir darbi bil Qur'an, washrah sadri bil iman, waghfir dhanbi ya Rahman, wastur aibi ya Mannan, wastur aibi ya Mannan. Nawwir darbi bil Qur'an, washrah sadri bil iman, waghfir dhanbi ya Rahman, wastur aibi ya Mannan, wastur aibi ya Mannan. Al Qur'an sirajul ummah, wa bihi na'luna wal qimmah, wa bihil izzatu wa bihir rif'ah, wa huwa syafi'u yawmal ghummah, wa huwa syafi'u yawmal ghummah. Al-Qur'anu bihil ijlal, nurus sadri shifa'ul bal, kutur ruhi anisul hal, وبه يتربى الأجيال وبه يتربى الأجيال وبه يتربى الأجيال. نوّر دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان واستر عيبي يا منان. القرآن سلاح المؤمن كالأترج طعم حلو والسفرة للماكر صحب وشاكي له أجر ضعف وشاكي له أجر ضعف. اقرأ رتل للآيات تعلو تعلو في الدرجات ولقد تضعفها الحنات والتعليم به الخيرات والتعليم به الخيرات. نوّر دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان واستر عيبي يا منان. نوّر دربي بالقرآن. Thank you.
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salamun alaik, ya ya Habib salamun alaik, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta isiru wa ghalib, ya Thank you.
ku izinkan ku bertaubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya? Gimana, masih semangat? Semangat? Gimana kalau saya? Saya ya, hah? Tak semangat. Kalau saya agak semangat. Nanti kalau punya saya yang terakhir lah, yang gak pasti saya mah nungguin ya. Tenang, nak. Ya. Siap bangun. Dan untuk selanjutnya, ini perwakilan dari saya, yaitu tampilan lagu Syaihina, yang mana dalam hal ini akan dibawakan langsung oleh teman kita, yaitu saudara Tohir Zen alaihi zaman wal makan. Falyatafaddal mashkura. شهنا المربي شيخ حسن راشدي فنتان أتئس فنأرنا شيخنا المربي شيخ حسن راشدي panutan hati sepan arna Syaihona al-Murabi Syekh Hasan Rosidi panutan hati sepan arna Syaihona al-Murabi Syekh Hasan Rosidi panutan ate sapen arena anjunan ta muamuse atwa da sentreka belas sangat raja api dak masyarakat ban adawa Allah ning barakana Syaihona al-Murabi Syekh Hasan Rosidi panutan hati sepan arna Syaihona al-Murabi
Abi Syekh Hasan Rashidi, panutan ate sepen arena. Sapora aki sateja santrena, sejuma masosa sepen arena. Pengarepmu keterus iya kuah, ben bisa long polong selanjengah. Syekhona al-Mu'abdi Syekh Hasan Rashidi, panutan ate sepen arena. Syekhona al-Mu'abdi Syekh Hasan Rashidi, panutan ate sepen arena. Ya Allah Rabbi Zat Seko Basa Abina Sataja Santrena, Moga Abi Sangireng Lalam Panah muka aking inga barokana. Syekhona al-Mu'arabi Syekh Hasan Rashidi, panutan ate sepen arena. Syekhona al-Mu'arabi Syekh Hasan Rashidi, panutan ate sepen arena. Ya Allah Rabbi Nate Kobasa, paring kacemperan kuru abdina, endalem Aceh len akidah wana, ban muka bisa eterosan trena. Syekhona al-Mu'arabi Syekh Hasan Rashidi, panutan ate sepen arena. Syekhona al-Mu'arabi Syekh Hasan Rashidi, panutan ate sepen arena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, masih semangat? Si semangat katanya. Gimana semangatnya saya ya? Enggak, jujur-jujur yang putra, jujur. Semangatan saya. Ya.
Untuk selanjutnya, yaitu lagu tampilan yang akan dibawakan oleh santri dalam. Dan setelah ini adalah Zafin, ini yang kita nanti-nantikan. Dan kepada yang bersangkutan, waktu dan tempat kami haturkan tampilan santri dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tetap bertahan setiap saat sepi dan ramai, walau sulit penuh rintangan, aku tak ingin menyerah. Aku tetap bertahan setiap waktu siang dan ramai, walau terus selalu berjuang, walau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya? Dan acara yang selanjutnya yaitu Lomba Zafin Berhadiah Misterius. Untuk peserta yang pertama, siapa? Hah? Siapa? Yaitu santri, yaitu nama timnya santri DRR1 misterius, namanya sudah misterius. Dan kepada grup santri DRR1 harap untuk menaiki panggung kehormatan.
الحن روحي تراحني ولما نكون أموت مرارا بالنهار طعم ويا معشر الناس أسمعوا وتحت أشوف وينك وينك يا سلام يا سلام يا سلام وينك يا سلام يا سلام يا سلام يا gimana? Gimana? Seru? Lanjut. Serius. Dan untuk selanjutnya yaitu Laura Kevin dan
Lora Haidar Karor. Ini pastinya lebih seru dari yang dua tadi. Alaihi mazaman wal makan falyatafaddal mashkura. Tepuk tangannya. Sekali lagi yang meriah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan untuk yang selanjutnya, ini tak kalah menarik, yaitu gengnya, geng apa? Geng Fortuner. Ini. Dan untuk geng Fortuner, ini ngegas nanti ini. Untuk menaiki panggung kehormatan. Ayo, ini enggak tahu ini apa. Oh. Inilah dia. Mana tepuk tangannya, guys? Musik. Thank you.
Bogor itu benar. Selanjutnya grup udah ya, masih ada lagi. Oke, kayaknya sudah gak ada lagi ya. Juara 1 sebelah timur dan juara 2 sebelah barat. Dan untuk menang juara 1 mendapatkan uang senilai Rp100.000. Yang akan diberikan oleh Bapak Saluddin selaku ketua kampung. Dan untuk juara 2 mendapatkan uang senilai Rp50.000. Mana tepuk tangannya untuk dan berakhirlah acara pada kesempatan malam hari ini dari kami. Manakala ada kata-kata yang kurang patut untuk didengar, kami memohon maaf dengan beribu-ribu maaf. Al-insan mengkanat mahasil humasawiyah fakaifala takunu masawuhu masawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.